Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to Intelligence FM Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan pastinya aku berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita, juga orang yang kita sayangi guys ya, dan semua orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku, tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi favorit aku ya, dia baru aja beberapa minggu viral guys ya, dan ia adalah Reza. Wow, ini keren banget guys ya, di mana di sini ia menyanyikan lagi lagu Hadirmu Bagai Mimpi ya guys ya, dan kita akan menonton dari channelnya Napa Uga. Oke guys, kita support dulu channel ini ya, Napa Uga, kita subscribe guys ya, dan kita aktifkan notifikasi belnya guys ya, dan kalian jangan lupa juga subscribe channel Napa Uga ya guys ya, karena ia juga adalah termasuk salah satu channel yang selalu mendukung ya, dan memberikan kita informasi tentang kemajuan atau perkembangan dari Reza ya. Oke, jangan lupa kalian subscribe guys ya, dan kita perbesar aja layarnya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita melihat idola aku ini guys ya, bagaimana ia menyanyikan lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Ya, seperti biasa ya guys ya. Wow. Seperti biasa ya, cover hanya duduk di tempat kursi seperti sederhana guys. Guys, di lagu ini suaranya sangat sejuk ya guys ya, terasa sampai ke sini ya, ya ampun. Oke, kita play lagi. Oh. Topnya guys ya, ya ampun. Improv aja udah bagus banget guys ya. Aku potong nih guys, aku pause sebentar. Kalau aku menilai di sini ya, dia tidak bisa meninggalkan karakter Nike Ardila, dan itu terbawa pada lagu ini guys ya, ketika ia bernyanyi ya. Oke, kita play aja lagi. Wow, ini range soprano ya guys. Oh, dengan tone yang tinggi gitu guys ya. Dan aduh. Oh. Lenggok-lenggok dangdutnya juga pas banget ya guys ya. Wow, dia menyanyikan dengan kesederhanaan ya guys ya. Dia
cara ya bernyanyi itu biasa aja gitu, tapi kualitasnya itu loh, kualitas vokalnya itu loh guys, luar biasa ya. Oke, kita play lagi. Ya, dia mainkan improvisasi di situ guys. Ini kalau masuk dapur rekaman nih guys, ya ampun, suara dengan suara seperti ini ya, waduh. Ya, ketukannya pas banget ya dengan irama musik dan vokalnya guys ya. Keren banget ya Reza ini. Wow guys, aku baru saja mereaksi Reza ya di sini ya, nyanyikan lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Wow, mau lagu pop, mau lagu slow rock, mau lagu dangdut, semua genre disikat habis oleh Reza ini guys. Karena ini ya memang kualitas dari vokalnya itu memang sangat berkualitas guys ya, sangat bermutu. Jadi semua lagu itu bisa ya sikat guys, mau lagu itu dangdut, mau itu pop, jazz, mungkin aku rasa dia juga bisa guys. Dan di sini yang membuktikan diri lagi bagaimana ia tidak kesusahan ya guys ya di setiap lagu yang ia nyanyikan ya di sini ya. Kalau aku dengar juga nadanya nggak tinggi-tinggi banget guys sama dia guys ya, padahal aslinya kalau kita nyanyi itu udah cukup tinggi ya guys ya, nada dari lagu Hadirmu Bagai Mimpi ini guys ya. Dan Reza juga nyanyikan lagu dengan santai ya, dan juga dengan duduk santuy ya guys ya, tapi kualitas vokalnya itu sangat baik ya. Dan aku yakin kalau dia bernyanyi seperti ini kemudian masuk dapur rekaman, aku yakin itu lebih baik lagi guys, lebih bagus lagi guys. Dan aku juga nggak perlu repot-repot harus mengulang-ulang lagi guys ya, karena dengan ia sekali nyanyi aja udah bagus banget hasilnya guys ya. Wow, luar biasa guys. Ini adalah artis baru yang baru muncul guys ya, langsung ke puncak ya guys ya, karena memang bukan dengan sensasi tapi dengan prestasinya guys ya. Aku begitu salut dan memuji artis yang satu ini, Reza. Dia juga perwakilannya dari Sulawesi guys, dan semoga nama Sulawesi bisa dibangkitkan oleh Reza ini guys ya. Oke guys, demikian dulu video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang aku reaksi pada hari ini ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini tentunya. Dan guys, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.